video tutorial gitarnya. Pada video kali ini kita akan belajar lagu yang sangat melegenda, yaitu judulnya Kangen dari Dewa 19. Ini versi Kangennya itu versi yang Once, bukan yang versi Ari Lasso kalau tidak salah ya. Jadi kita akan belajar petikan dan juga genjrengannya, dan juga kunci variasi yang dimodif sedemikian rupa sehingga cocok dengan lagu aslinya. Bagi yang belum tahu kunci dan liriknya, bisa download, bisa diklik dulu link di bawah di video description-nya. Di situ ada link-nya. Dan juga nada dasar di lagu ini yaitu nada dasarnya D. Jadi nanti kita akan belajar kunci-kunci variasinya yang mungkin kalian baru lihat gitu ya. Kita akan langsung saja belajar kunci-kunci variasinya seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar kunci variasinya. Sebelumnya kalian bisa klik link dulu videonya di sini. Kita akan belajar bersama gitar Galena Beta Series yang bisa kalian dapatkan dengan klik videonya. Kalau misalnya kalian mau lihat reviewnya, tuh juga bisa klik link di video deskripsinya. Nah, kita akan langsung belajar kunci-kuncinya. Nah, kunci-kuncinya itu yang ingatnya semua kunci ya. Semua kunci yang ada di sini, kalau misalkan petikan, itu senar satunya nggak ditekan. Jadi kalau misalkan D jadi seperti ini, kalau misalkan D clicking-nya nggak dipakai, terus kalau misalkan D minor, itu senar satunya di lost gitu ya. Apapun kuncinya, senar satu jangan ditekan. Nah, seperti itu. Terus nanti ada F crash minornya nanti kalian tidak usah seperti ini. Kalian cuma menekan senar 4, 5, dan 6 saja. Nanti pada saat waktunya itu nanti akan dipakai. Terus ada D on F crash. Senar satunya juga di loss. Jadi telunjuk senar 6, tengah senar 3, clinking atau manis senar 2. Gitu, di fret 2 dan fret 3. Nah, terus seperti itu saja kuncinya. Kita akan coba langsung belajar petikannya seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar petikannya. Petikannya sangat gampang, yaitu seperti ini. Salah. Jempol, tunjuk, tengah, tunjuk, manis, tunjuk, tengah, tunjuk. Jempol, tunjuk, tengah, tunjuk, manis, tunjuk, tengah, tunjuk. Lebih pelan. Jempol, tunjuk, tengah, tunjuk, manis, tunjuk, tengah, tunjuk. Nah, biasanya satu pola petikan itu 4 ketukan. Tapi di lagu ini kita coba jadi 2 ketukan. Jadi main petikannya harus cepat, jadi seperti ini. Jadi seperti itu, cepatnya harus secepat itu, kalau enggak lagunya jadi tambah lambat. Nah, kita akan langsung belajar genjrengannya juga. Genjrengan ini dipakai pada saat sudah melewati bridge. Genjrengannya sangat gampang, seperti ini. Bawah, bawah, atas, atas, bawah, bawah. Dua, tiga, empat. Jadi nanti kalau misalkan ada satu kuncinya 2 ketukan, 1, 2, pindah kunci, 3, 4. Contohnya, nah, jadi seperti itu, mungkin bisa lebih pelan. Nah, jadi seperti itu petikan dan genjrengannya. Nanti katanya misalkan ada yang cepat banget, nanti katanya akan coba di slow motion. Kita akan langsung coba mengiringi lagu ini dengan genjrengan, kunci, dan petikan variasi yang tadi sudah diajarkan. Nah, sekarang Kateo akan mencoba mengiringi lagu ini. Ingat, senar satunya jangan ditekan pada saat petikan. Kita akan mulai. Terima suratmu, tu baca. Sekarang kakek akan
mengulang di dalam hari-harimu. Itu jempol telunjuk tengah langsung G, jempol telunjuk tengah telunjuk langsung D minor. Lanjut. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi? Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam nada yang hati-hati yang membara nahan rasa temuan kita nanti saat bersama dirimu. Semua kata rindu padaku, aku merindukanmu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa, sudah simpan saja. Jadi tadi hati-hati dengan yang di ref-nya itu mirip-mirip sama yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Jadi F chord minornya jempol tunjuk tengah, terus G jempol tengah tunjuk tengah, jempol tunjuk tengah tunjuk, terus B minornya jempol tunjuk tengah, terus A-nya kalau misalkan susah langsung gini. Telunjuknya itu bisa turun satu senar, langsung menekan senar 1-4. Jempol, tunjuk, tengah, tunjuk. Jadi kalau misalkan cepat. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa. Lagi. Ingin jumpa, percayalah. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk genjringannya sama juga. Jadi dia butuh sedikit tricky gitu ya. Sama kata rindu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa. Jadi bawah atas, bawah atas. Nah seperti itu. Lebih enak kita pakai power chord. Nah seperti itu. Terus B minor. Sang cepat. Semangat terindu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Nah, jadi seperti itu. Hati-hati dengan satu-satu ketukan. Semakin lincah kalian menggerakkan jarinya, semakin enak memainkan lagu ini. Jadi seperti itu bagaimana cara mengiringi lagu Kangen dari Dewa 19. Nah, jadi seperti itu bagaimana petikan, genjrengan, kunci variasinya. Ingat, pada saat petikan, senar 1 jangan ditekan. Tapi kalau misalnya memainkan genjrengan, ditekan saja gitu ya. Nah, semoga pada saat kalian belajar lagu ini, kalian semakin cepat pindah-pindah kuncinya. Dan juga terutama petikan dan genjrengan variasi dalam satu lagu. Dan juga pada saat kalian belajar lagu ini gitu ya, kalian mendapatkan intisari. Kalau misalnya kangen gitu ya, kangen banget, ya udah samperin orangnya. Betapa jauh pun itu jaraknya, biayanya. Ya, mungkin pinjam orang atau gimana ya. Pokoknya usahakan kalau kangen ketemu gitu ya. Dan demikian saja video kita kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe,
di-share dulu, di-share dan di-subscribe supaya kalian bisa mendapatkan tutorial terbaru langsung ke email atau notifikasi YouTube kalian. Demikian pelajaran kita kali ini. Tunggu saya di video-video selanjutnya.